Halo Sobat di Andy Workshop, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai mata profil Apa saja jenisnya, fungsinya apa, dan juga bagaimana cara aplikasinya dan buat teman-teman yang lagi hunting mesin profil, nanti kita akan sedikit bahas mengenai Makita 3709, yaitu mesin profil dari Makita, dengan harga nggak sampai 1 juta. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian. Oke, sobat D&D Workshop, sebelum kita menuju ke videonya, silahkan siapkan kopinya dulu. Oke sobat DND kita kembali ke studio Kali ini kita kedatangan router bit set Berisi 12 piece mata router dari mel tank Dengan tipe SH121 Ini gambarnya ya Jadi jenisnya ada di sampulnya Ini harganya sekitar 130 ribuan Kalian bisa cek di toko online Seperti mata router set murah yang lainnya Dia hadir dengan box dari kayu pinus Saya jelaskan di awal ya jadi semua mata router atau mata trimmer itu seperti dengan barang-barang yang lainnya ya, yang namanya harga itu akan membawa kualitas semakin murah ya pasti semakin rendah kualitasnya. Kalau kalian pengen beli paketan yang agak bagus ada yang dari Inko harganya dua kali lipat dari ini dan barang tersebut sudah ada di studio kami. Makanya kalian subscribe channel DIY Workshop supaya nanti kalian dapat update ketika kita posting video-video selanjutnya. Mata profil yang paketan seperti ini dikhususkan untuk hobi dan produksi skala kecil. Untuk kebutuhan yang lebih besar lagi, jangan beli yang paketan seperti ini ya, tapi beli yang per piece seperti merek Arden, Boss, Makita dan lain-lain. Baik, saya akan sebutkan satu per satu, lalu kita akan praktekkan supaya tahu hasil dan fungsi masing-masing mata profil ini. Baik, yang pertama ini adalah round nose bit. Oke, okay? lalu yang kedua ini adalah cuff bit, ada bearingnya ya. Lalu sampingnya ini adalah dovetail. Lalu ini chamfer bit juga pakai bearing. Di sebelahnya ini adalah flush trimming. Saya biasa pakai untuk merapikan HPL. Lalu sebelahnya ini adalah straight bit. Selanjutnya ini adalah Roman O.G. Ada bearingnya. Yang kecil ini adalah V groove. Yang mirip chamfer bit tapi ada pisaunya melengkung. Ini adalah beading bit beat besar. Di sampingnya ini ada dua buah straight bit dengan ukuran yang berbeda sama dengan sebelumnya ya, tapi beda ukuran. Dan yang terakhir ini adalah bidding bit kecil. Hanya berbeda ukuran saja sama yang ini ya. Baik teman-teman, itu tadi kalau kalian beli yang satu set ya. Sekarang mari kita praktekkan di workshop. Dan untuk praktek ini kita lakukan secara acak aja ya. Pertama saya akan menjelaskan mengenai flash trimming bit. Kalau teman-teman bergerak di bidang interior yang banyak berhubungan sama HPL, saya rasa teman-teman sudah paham mengenai fungsi dari flash trimming ini. Nah, sebelum praktek, saya akan mencoba mengelem HPL ke multiplex. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara mengelem dan merapikan tepian HPL, kalian bisa klik link video di atas. Oke, teman-teman semuanya, proses pengeleman sudah selesai. Saya sarankan kepada kalian, kalau menggunakan mata profil yang ada bearingnya, pastikan lemnya kering terlebih dahulu karena lem yang basah itu bisa masuk ke dalam bearing, lalu menghambat kinerjanya menjadi panas dan merusak bearing mata profil kalian nah sebelum kita eksekusi saya akan tunjukkan ke kalian bahwa mesin profil yang akan kita gunakan di sebagian besar video ini adalah mesin profil dari Makita dengan tipe 3709 harganya kalau di e, toko online itu sekitar 900ribuan dengan spesifikasi dayanya 530 watt untuk ukuran koletnya 6 mm atau seperempat inch dengan kecepatan putar 30.000 rpm. Ya, jadi seperti ini hasilnya, teman-teman. Dia fungsinya untuk merapikan dan memotong kelebihan HPL yang ada di multiplex. Jadi, karena ada bearingnya, ya, jadi bearing itu mengikuti bentuk multiplex kalian. Gimana, ini sudah merupakan dasar-dasar dari pengerjaan HPL untuk interior. Jangan lupa sering-sering bersihkan bearing dari lem, ya, supaya bisa awet, teman-teman semuanya, ya. Lalu fungsi dari flash timer ini nggak cuma untuk merapikan HPL, tergantung kreativitas teman-teman semuanya ya. Tapi secara prinsip dia akan mengikuti apapun yang disentuh oleh bearingnya. Misalnya saya ingin membuat bentuk lubang seperti telur ini di kayu yang sangat tebal. Kita bisa menggunakan flash timer untuk membentuk dan memotong bagian bawahnya. Dan video pembuatan wooden lamp dari kayu bekas atau kayu-kayu sisa seperti ini sudah saya upload di channel Andy Workshop bisa kalian saksikan dengan mengklik link di atas. Nah mungkin ada yang bertanya ya gimana caranya tanam lampu led strip di dalam kayu. Nah saya perkenalkan ini namanya mata profil sambung kayu. Dalam paket pembeliannya kalian akan dapat dua buah mata profil. Yang satu adalah mata profil groove. Dan yang satu lagi adalah mata profil tongue atau lidah. Ini yang kita pakai adalah yang lidah ya. Karena ukuran askoletnya ini setengah inch, kita gunakan mata profil yang besar atau biasa disebut router. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi dia fungsinya adalah untuk membuat parit berbentuk kotak yang kita bisa isi apapun ya. Yeah. Kalau di sini saya isi lampu light strip seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan untuk subscribe lebih dahulu di channel di Edi Workshop. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke mata profil round nose bit. Kalau diaplikasikan di tepi kayu, dia bisa membentuk cekungan profil seperti ini. Oke, jadi seperti ini hasilnya, ya teman-teman. Mata profil ini biasanya digunakan untuk konsep klasik. Sekarang, gimana kalau kita aplikasikan di tengah? Seperti ini hasilnya. Dia membentuk sebuah parit dengan setengah lingkaran, ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita pindah ke mata profil V-Groove biasanya digunakan untuk menonjolkan aksen di motif-motif yang bernuansa minimalis. Nah hasilnya seperti ini teman-teman Sekarang gimana kalau kita aplikasikan di tengah Ya, jadi ini bisa dibuat parit berbentuk huruf V atau untuk teman-teman yang sudah mahir, teman-teman bisa gunakan mata profil ini untuk mata profil ukir. Baik, seperti ini hasilnya. Jadi dia bisa membentuk parit dengan bentuk huruf V. Ya, seperti ini ya. Mata profil berikutnya adalah Dovetail bit atau biasa disebut e, jointing model ekor burung dara. Nah seperti ini bentuk paritnya sempit di bagian atas dan melebar di bagian bawahnya. Contohnya kalau kita aplikasikan sebagai jointing seperti gambar berikut. mata profil berikutnya adalah straight bit jadi dia seperti flush trimmer ya cuma nggak ada bearingnya di bagian bawah jadi dia diperuntukkan untuk bikin cerukan lurus atau kotak di bagian tengah ini biasanya saya aplikasikan kalau kita mau membuat rel pintu sliding kitchen set almari atau laci kita bersihkan dulu supaya jelas ya bentuknya nah jadi bentuknya kotak seperti ini teman-teman ya Jadi kalau kalian membuat rel mau kalian tanam slot aluminium ini cocok sekali mata profil ini juga biasa digunakan ketika membuat rel table saw mata profil berikutnya adalah golf bit karena dia punya bearing jadi kita nggak perlu fence ya kita lepas dulu fence nya Jadi fungsi dari mata trimmer ini adalah membuat profil dengan bentuk cekungan melingkar seperti ini. Profil ini seringkali kita temukan di pintu laci, pintu lemari, atau pintu jendela dengan tema klasik. Mata profil selanjutnya adalah Roman OG. Sama ya, ini ada biringnya, jadi fansnya kita lepas aja. Bentuknya hampir mirip dengan Cove Bit, ya, sama-sama bertema klasik, tapi ini ada cekungan dan cembungannya seperti ini, teman-teman. Sama ya kegunaannya di pintu-pintu lemari, laci, jendela, bahkan bisa diaplikasikan di frame figura. Selanjutnya adalah Beading Bit. Kita ada yang besar dan yang kecil ya. Ini kita contohkan pakai yang kecil aja. Ini ada bearingnya juga. Jadi kita aplikasikan tanpa fence hasilnya adalah lawan dari bit jadi dia membentuk profil dengan motif cembung seperti ini teman-teman saya sering gunakan mata profil ini untuk tepian meja supaya nggak tajam dan nggak berbahaya buat anak-anak ya mata profil kita yang terakhir adalah chamfer bit ini mirip V-groove ya cuma di ujungnya ada bearingnya Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah salah satu mata profil favorit yang sering saya gunakan. Kalau diaplikasikan di media yang kotak seperti ini, dia bentuknya adalah bevel diamond cut. Sangat cocok untuk isian daun pintu dengan tema minimalis ya, teman-teman. Baik, untuk pembahasan mata profil saya cukupkan sekian ya. Jadi yang saya punya saja yang saya bahas. Kalau yang saya nggak punya, nggak akan saya bahas ya teman-teman. Karena sebenarnya mata profil itu macamnya banyak sekali, bisa sampai ratusan. Selanjutnya saya akan kasih impresi singkat mengenai penggunaan trimmer makita dengan tipe 3709. Kelengkapan mesin profil ini sebenarnya standar sekali ya, sama dengan uh, mesin profil yang lainnya. Tapi karena ini adalah produknya Makita, kita tahu sendiri ya, kalau Makita itu pasti concern ke build quality-nya. Jadi, semua bahannya tebal, lalu fans-fans-nya juga tebal, suara mesinnya halus. Dan yang paling penting ketika kami gunakan dalam jangka waktu yang sangat lama Dan kita hajar menggunakan bahan yang keras Seperti misalnya kayu lam toro dan kayu jati ini Mesin profil Makita 3709 ini tidak mengalami kendala suatu apapun bahkan nggak panas sama sekali jadi suhunya ya hangat-hangat aja gitu ya nggak seperti beberapa mesin profil dari brand lain yang sering dikeluhkan karena panasnya dan juga kadang-kadang kalau bodinya metal ya nyetrum nah ini karena bodinya dia terbuat dari plastik sehingga aman dari konsleting atau ngeground di tangan kita dengan garansi 2 tahun dan harganya itu enggak sampai 1 juta saya rasa mesin profil ini worth it untuk kita beli oke okay, teman-teman saya rasa cukup sekian ya konten kali ini jangan lupa like share dan subscribe di Andy workshop see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh